Indonesia, 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 Indonesia. Pas banget ini momentumnya ya Allah. Iya, kita pansos, pansos dengan jersey-jersey pinjaman, Bro. Pinjaman. Beliau. Oh, turunkan dulu. Welcome. Sebelum kita bahas jersey yang ada tanda tangan siapa ini, kita perkenalkan dulu. Beliau ini kan walaupun sudah terkenal tetap harus diperkenalkan. Harus diperkenalkan. Jadi beliau ini merupakan seorang tokoh tokoh pendidikan. Enggak, ada. Di sini sebagai pemerhati pencinta timnas, pencinta timnas. Iya. Mentality. Totalitas. Iya, totalitas. Biar menunjukkan nasionalisme saya bahwa saya benar-benar orang Indonesia. Walaupun orang tahunya saya bisa berbahasa Inggris, tapi saya tetap cintai Indonesia dan NKRI harga mati. NKRI. Tepuk tangan gua. Bung gua. Ahmad Hanafi. Iya, nama aslinya. Sensor. Boas. Boas. Bung Boas. Oke. Terima kasih diundang ke sini lagi, senang ketemu kalian berdua. Sebenarnya bosan lah kita lagi. Tapi beliau ini yang menonjol kemarin, Joy. Waktu nomor kemarin beliau yang aktif-aktifnya. MC, Bro. Iya. Karena saya senang sekali ya, karena ada nonbar ini, terus akhirnya masyarakat bisa kumpul, Mas. Kadang-kadang bisa misalkan di rumah, ada yang di sini. Kalau ini tadi malam enak sekali. Kemarin malam itu kan seru sekali. Kawan-kawan pada keluar rumah, ngumpul-ngumpul, bersosialisasi. Terus bicara timnas, dukung sama-sama, nangis sama-sama. Nah, itu momentum. Tapi kan Anda kan pulang habis nge-MC. Enggak, saya ada. Saya yang pulang di situ. Kamu yang dari awal enggak ada. Saya kan disuruh istri pulang. Oh gitu. Anda nangis. Ya itu momentum kebangkitan persatuan dan kesatuan kita. Nah, itu setelah putusan MK. Iya. Nah, bersatu. Jadi hanya orang-orang enggak masalah kita pemilu lewat ya kan. Akhirnya timnas itu bisa jadi pemersatu bangsa, kita bisa melupakan masalah lain. Itu. Terus ternyata orang Indonesia itu perlu apa kebersamaan. Kebersamaannya. Betul. Ada yang mecah belah itu. Iya, selain timnas ada juga pemersatu bangsa gitu. Sensor ya. Ada Acil Warungnya. Acil Warungnya. Iya. Warungnya mau apa lah, ada kah urangnya lah. Acil. Kan orang nobar nih, pasti kan haus, jadi buka. Ya, cilai, sip, mantap. Nih anak pesan apa dulu? Minum. Minum. Sambil kopi. Kopi. Nampang, rasa jeruk. Rasa jeruk. Kopi dong. Kopi, iya. Dan dibikinkan lanjut di bawah. Yang jeruk, tampak. Orange, bro. Orange juice, man. Kita enak tahu nih. Bung Bos ini sudah kemana-mana. Nah. Kita sudah tahu lah. Timnas ya Allah. Yeah. Nah, Buas ini kan dari jersey-nya ada tantangan nih, Bung. Banyak, Nas. Wah, Sintayong, Bung. Sintayong, Bung. Di belakangnya, Bung, ada. Di belakang ada Sananta, ada Hopner, Tom Hayes juga. Terus yang nyetak kemarin waktu sama Vietnam. Rafael. Itu sama Strike. Strike juga ada di sini. Terus Orat Mangun juga ada, Orat Mangun. Siapa? Orat Mangun. Orat Mangun? Iya, ada. Adi. Terus ada. Riyandi. Iya. Kiper. Sandy Walsh. Sandy Walsh juga ada ya. Jordi Alba. Jordi Alba. Jordi Aman. Jordi Alba. Wow, wow, wow. Ya aku nyambung aja. Jordi Alba pemain Inter Miami. Ya ini kemarin kita nyari tanda tangannya karena sudah ngefans berat kan. Gak bisa nahan lagi. Akhirnya kita berangkat nonton waktu Indonesia sama Vietnam. Itu pas bulan puasa kemarin ya? Bulan puasa, Mas. Jadi pas saya itu pakai strategi yang 4-4-2. Enggak, maksudnya. 4 jam ke Banjar. 4 jam istirahat. 4 jam ke Banjar, 4 jam istirahat, 2 jam nyari tanda tangannya, capek. Nah, dan ada buktinya, Bro. Ada. Kita lihat videonya pulang. Yang menunggu di hotel lah. Lihat. Saya nunggu Sintayong dan lain-lain itu pas dia selesai makan pagi, breakfast. Sarapan. Ya. Tapi kita nonton videonya dulu, perjuangan. Silakan selamat nonton dulu buktinya. Biar baju saya ini bisa... Laku-laku. Ini dia videonya. Mantap ya.
Terima kasih banyak. Ini kopi ulun cilah. Kopi iya, sudah jadi. Aduh, sip. Odenya kan ini odenya. Kenapa odenya cil? Ada odenya apa? Apa ada apa? Apa kadide? Apa berendam? Apa nah, ada wadah? Kadide. Oh, ada wadah sanggar ya ini, gorengan. Wah, pas ya sanggar. Pas, orang kita ayo, banget. Pelo, tuh. Nih, orang banjar banget gitu sanggar. Mau patis kalau aja. Enggi. Baik, keren. Ini. Nah. Wah, ini gulanya leh. Waduh. Apa ini gulanya? Patis. Anak sini. Dodong. Nah, juga bercanda. Patis kurang deh. Mau ambil dulu. Namanya juga menurus. Nih. Jadi gimana? Apa? Oh iya. Kita hadangin Acil dulu. Acil, lu penasaran juga sih kita tamu. Yang di situ aja. Yang di situ aja. Acil sini kah? Iya. Jadi Ana lah penyerang tengah. Pasti tengah. Gelandang tengah. Tadi sejujurnya ya, tahu aja kisah Bobuas ini lah. Maksudnya cuma penonton yang belum tahu. Pian ini kenapa gerang sepanatik itu Bobuas? Kenapa sih harus ke Jakarta nonton timnas? Di sini kan kau aja maksudnya. Iya. Anu, iya ada pengnyambet lah kan apa aja harus ke stadion dia lah. Nah, nonton langsung. Iya. Anu sekalinya ada serami. Rami banar anunya bikin anu tuh supporter-supporter kita nih wah ini lebih dewasa. Beda sama saya waktu yang dulu kan waktu kuliah di Jogja itu ngancak nonton AFF, ngancak ke Jakarta. Nah tapi sekarang itu dengan pemainnya sekarang, terus apa pelatih dan manajemen sekarang itu bisa lebih baik. Jadi ah kenapa kada tulak ya? Iya. Apalagi supporter bisa. Keren sekarang supporter. Jadi supporter itu cilai orang kalau ada yang rajin menyambet nang kada kakaruan untuk padiran nang kota apa menyambet. Yes. Nah, itu diusir begiannya. Oh, ditandai begiannya. Jadi di sana itu kita bernyanyian aja. Jadi nonton bola akunnya di sana plus bernyanyian. Nge-chance-chance gitu. Nah, jadi rasa apalagi bagian yang pas di akhir yang lagu Indonesia. Nah, kenapa mendengarkan lagu yang dinyanyikan orang 10-60 ribuan? Oke. Itu pas di terakhir lah. Berarti memang beda lah suasana dan euforianya mas. Iya. Oh ini apa nah, makanya nonton di sana aja kan nonton Judika nonton konser tuh di TPH. Iya. Kenapa harus ke saya? Iya. Tapi kan duitnya habis banyak bos. Alhamdulillah kalau menghitung ngaran duit tuh kalau jadi cari kan ya makanya sambil mencari tanda tangan nih kan ada orang jasep lah. Iya. Siapa anak jasep baju karena lumayan nambah hisa sanguan. Oh, iya. Itu leh. Iya. Kau melihat di TikTok tuh kan anu lo apa? Pian tetamu lawan apa pelatihnya Kajar. Rafael Nadal. Wow, itu bahari banget, Mas. Soalnya lahir Sintayong, dia tetamu pelatihnya Sintayong kan, Mahdagi Sidin. Jadi kita sebenarnya bukan hanya mencari tanda tangan. Ini modus aja sebenarnya tanda tangan nih. Anak Bapak Dir lawan Sidin Rai, Sintayong, anu thank you very much. Terima kasih, Mas. Sasabida. Ngartas, sudah melatih ini ya kan. Ngartas, jadi Sidin lah. Hah? Ngartas lah. Nanti bahasa Inggris orang makanya orang melatih timnas main di kantor di mana-mana bahasa Inggris harus ada bisa. Nah, itu leh. Berarti harus modal juga. Pian tulak leh. Maksudnya bahasa leh. Iya setidaknya kayak itulah. Cuman bisa berbicara. Yang jelas kita hendak mengungkapkan rasa terima kasih kita lewat Sintayong bahwa Nina gara-gara pian Nina timnas hidup lagi lebih seru lagi daripada sebelumnya. Dan, nah, terus naik mulai tadi makan aja pertanyaan orang. Oh, sambil bang. Nah, lah. Enak. Mantap ini. Ada ini dijual kan nih? Kan. Ya ada juga nang dijual, nang menawarkan. Kita rencana begini mas. Apa Mas Bung Damar, sorry Mas Jabung Damar. Kita mencari tanda tangan ini sambil mencari dana juga hendak bola. Masjid lah. Ada bola kampung Inggris di rumah. Oh, kampung Inggris lah. Jadi kan mungkin dari dana-dana itu kita kumpulkan insyaallah kalau sekira pemain kita tabalong kau belajar bahasa Inggris. Nyaman kan hendak pelatihan cilai ke Thailand ke Malaysia. Sudah ada persiapan modal untuknya bisa dilatih oleh orang nah, gua internasional. Coba lihat pemain siapa kita. Siapa orang PSSI kan ini? Ada bang orang PSSI zaman pemerhati, pemerhati sepak bola aja. Ada dan sampai situnya. Sini ini sebertahan diperhatikan. Ah, kada itu hobi passion kita. Passion, passion kita di bola. Bola ya. Di situ. Yeah. Bola pendidikan lah. Pendidikan itu sama untuk bahasa asing lah. Bahasa asing. Apalagi kita pernah ke ibu kota. Ini pusat latihan ada di Kalimantan kena. Nyaman orang Tanjung nih. Nah, dililik kurang juga jujur. Bahasa Inggrisnya sudah bisa, mainnya bagus. Hawanya. Ada orang Tanjung.
How are you? Very good. Kada mau main orang Tanjung ke, kada bangga kah kita? Bangga kalau yang kita-kita ini sudah lewat usia. Ya kada ini. Kada kau lagi kan. Kelihatan tuh banget. Cilain aja deh, makanya mun ada kah itu kan anak-anak kita nang generasi hanya bisa tahu ada kesempatan orang Tanjung bangga juga kita. Nah, Bong, perjalanan pian pas waktu pas waktu datang ke sana itu habisnya modalnya berapa dulu tuh waktu itu tuh? Habisnya ada tiket promo semalam mestinya 600-an banjar masih Jakarta. Mbak tuh guring emang gelandang. Guring emang gelandang. Ada emang gelandang sih adanya. Mbak tuh hanya hanyar ke hotel, hanya ke hotel pemain. Hotel pemain itu pengen guring. Kada bang. Kada mencari tanda tangan di Jakarta. Tahu jamnya sudah terbiasa mas. Kita orang pengalaman. Oh jam sekian nih pemain di sini. Jam berapa? Ah rahasia lah. Itu harga pasar saya. Breakfast yang jelas breakfast dulu. Tapi kan breakfast orang kada kayak kita. Kita jam 6 gini breakfast sudah. Lawannya untung apa lawannya? Alatnya makanya untung. Makan masak ya. Iya. Ada yang jelas itu Pang Mahadanginya jual lawas juga begini breakfast kan kada kayak kita mah makan tutup mulikannya ada masih bepandiran. Mungkin ada kami breakfast kada mulikan baru. Nah itu. Kalau main bola kan ada saya kada baik. Ya kada boleh. Ya tanya. Salin sokor ada. Boleh itu makan tahu. Nah di situ hebatnya Sintayong. Jadi pemain itu berbicara pas ketika makan strategi dan lain-lain. Kada waktu kada rapat kadanya. Justru kan enak Mas. Apa di waktu dia santai makan perut kenyang kita mengasih tahu ini strategi kita nanti. Lalu masuk le. Dobol. Masuk ke sana masuk makan. Lagi sambil makan tahu lah bisa makan sanggar. Dobol masuknya. Harap tahu acil nah tahu si acil nah. Ini masalah ngomongin masalah tahu nih. Hah? Tahu. Bola. Ini apa jersey? Berapa juta gram dijual? Ada ini dulu yang nonton ini kan pejabat-pejabat Tabalong nih. Nah, gesan pendidikan lah. Gitu pendidikan mah aja ke kawat tuh ha. Hubungi ke mana nah? Hubungi ke ulun aja kan enggak bisa kada nyaman bapak pandir. Bukan bitnya tuh berapa? Ah, bukan bit. Tapi maaf. Tapi maaf lah ini spidol permanen kah? Permanen. Oh, permanen lo kayak. Ada waktunya. Ada pencahayaan marker. Permanen marker. Tapi hilang. Tapi ini kada ini permanen kayak kayak cinta aku lawan timnas. Cinta, cinta. Kan tuh sambung kabur gara-gara damar. Guguran mie. Bihun. Ya mie bihun. Bihun tuh mie kada. Ya. Oh, ibu pandir. Ya. Ya itulah. Nah, jadilah. Bangganya kita ketemu kaitu nah ketemu pemain juga kayak si coba nang paling pian pemain yang paling wah pian jadi oh, kita yang maksudnya yang pemain timnas. Yang bikin anu kita tuh si Starstruck lah. Kada Sananta Ramadan. Itu orang pertama orang sopan banget, humble banget ternyata. Padahal badannya tinggi ya. Tapi orang mau ini ya, Pak, ini tantangan. Iya, Pak ya. Ini nanti terus nama, wah keren. Jadi kita, wah kok timnas kita tuh nggak ada sombong. Biasa kan kayak gitu ya. Ada yang sombong lah. Ya, ada kadang-kadang kita kan sedih kalau biasa pemain habis main langsung masuk ruang ganti tanpa nyapa supporter. Sekarang kan beda. Sekarang kan beda penonton disapa. Terima kasih ya udah nonton walaupun betul, kalah. Ini yang keren mas. Ini yang keren. Jadi ya. Ini pendidikan juga ada unsur pendidik edukasinya luar biasa. Terus tapi kan mereka baris. Bisa menyekalahkan, wah mental down. Aku hendak ke ruang ganti aja. Nah sedih apa? Itu bujur. Makanya aku disambatin aja. Karena wah kalah juga ditonton-tonton. Ya Indonesia kalah lah. Sekarang yang aneh itu Anda warga negara mana? London. Biar orang mana? Masih enggak ya? Masih. Kada cinta timnas lah, mau timnas kalah. Sebenarnya menangis gitu lah, Cel. Kada pian aja, beda kalau kelup, ya kan? Iya, nah, kan lucu was, banget ini. Hah, kopil nah. Padahal kawan ulun, Bang. Jangan makan tarus tuh. Lapar. Orang supporter tadi penari. Nyaman dia sanggarnya. Habis suara tadi. Nah, ini bagi warga negara tahu. Tahu pun ini. Gila. Mana? Di bawah. Oh iya. Iya, makasih. Gua kan mau sate. Lu makan tempe. Ini adalah makanan nasi Indonesia. Iya, cinta kita. Kadada di luar negeri tempe. Ada di luar negeri kadada tempe. Ada soybean. Orang kadada nyambat tempe. Soybean. Ada TKI nyambat. Aku nak makan tempe. Iya, itu orang. Orang TKI? Indonesia. Tenaga kerja Indonesia. Ya, kalau luar negeri nggak nyebut gitu. Tapi kan di luar negeri nyebut yang. Iya. Hmm. Tapi kan dia mengarah taruh. Bingung. Kelahi taruh. Iya. Dan ini. Kenapa?
ini pengalaman pertama Pian waktu didapatkan ini lah kira-kira. Pernah pengalaman yang ini ya, ini yang hanyar ini. Waktu dulu-dulu memang waktu zamannya Buah Salosa. Makanya kita Buah Salosa. Makanya ngaran Pian tuh Buas lah. Iya, itu. Cinta Pian dengan Buas gitu lah dulu. Ya dulu karena pakai baju Buas kan, jadi di gaya main kayak Buas tuh, saat main juga lah. Wah, ini ketemu lagi dari ikut tendang. Jadi dikira Buas. Kan ada juga Pang sawat. Maksudnya ya bukahan juga lah. Iya, iya, berarti mengidolakan seorang. Iya. Buas, ya. Acil pun kan anak ah baca itu. Acil pemain bola ada yang tahu? Kan ada. Apa aja gen? Nah. Ada buron mau bobol. Ada buron mau bobol. Kayak Acil nih. Berbahaya juga. Kayak Pak Buas nih. Gua tetap kok bobol. Demi nih, demi timnas. Tapi kan ini demi Indonesia. Gawang Pian seorang sama bobol gawang sendiri. Sakat gue tadi. Gol gue karena kondok mah. Ya jadilah hebatnya sekarang itu kan timnas kita luar biasa pemainnya antara hampir kan ada beda lagi antara pemain asing lawan naturalisasi ya maaf ya bukan pemainnya mereka orang Indonesia naturalisasi sama orang Indonesia udah enggak ada beda lah levelnya luar biasa. Tapi mun kayak Adit Bang setuju kagak ada naturalisasi itu sebenarnya. Setuju. Kenapa? Ya ibaratnya ini jadi apa? Jadi patokan, salah satu patokan untuk pembelajaran dari tim apa? Orang-orang kita lokal yang berlaga di sini. Yeah. Karena pengalaman orang di sana itu yang kita petik, kita ambil sebenarnya teknik-teknik orang. Bujur, itu makanya. Butuh, kita butuh. Butuh apa bujang kan? Butuh. Bujang tuh nempel-nempel. Ingin kita apa? Ya, makanya kalau bisa pemain-pemain kita itu yang anak-anak muda orientasinya kalau bisa main sampai di liga yang jauh-jauh lah, Jepang, Korea. Tapi ada sebenarnya selain naturalisasi. Selain naturalisasi ada cara yang tepat lebih. Apa? Cewek-cewek Indonesia kita kirim yang ke luar negeri. Dikawinkan sana. Kawin masal sama orang sana. Kan. Bagus kamu mah. Besi darah Indonesia loh. Ke Brazil. Wah, hara-hara tuh. Yakin aku ke sini lah. Ih, mun tak kawin urang main bola. Pas tak kawin gangster. Gangster? Salah. Pian enak dikirim ke Brazil sana. Tak boleh Brazil Acil. Kan Acil tahunya India, India heran main bola. India kan main bolanya kriket. Kriket. Tapi inya harap menyerpis cepat. Itu di pelem. Apa? Nyerpis nang ada kalau soalnya kalau yang menyerpis-nyerpis panci gitu. Astagfirullah. Cepat inya. Jangan punya servis apa tadi? Itu aja. Nang antri tuh, tukang servisnya. Lawan harap ulah teh tarik. Iya. Cai. Tapi Bang, Bang Bos, kita melihat dari hasil laga semalam dengan walaupun kalah 2-0, artinya Pian kada berkecil hati atas hasil itu lah. Iya, sedih sih ada ya maksudnya kok bisa kita kalah pada sementara semangat luar biasa sudah kan di luar faktor yang lain. Cuman ya ini juga kita buat sadar kawan-kawan yang lain yang mungkin lagi main bola atau yang mau berkecimpung di bola, ini loh yang harus kita perbaiki. Kenapa negara seperti Uzbekistan kok bisa fisiknya bagus, dominasinya luar biasa kan? Nah, cuman kita alhamdulillah penduduk kita lebih banyak ya kan. Artinya pilihan kita bisa lebih banyak, yang dukung juga lebih banyak. Banyak kemarin di stadion. Kalau masalah fanatik Indonesia kan. Nah, makanya itu kenapa kamu Mas? Ya, buktinya kan memang itu terlihat dari usia sampai golongan tuh hadir waktu nobar itu. Nah, itu. Nah, itu. Makanya itu kan keren kan artinya jadi apa? Semua golongan lah, semua. Semua macam-macam lah dari yang anak kecil aja ada yang bayi-bayi. Pian game sih lah. Iya, Mas. Buat apa sih kalau buat tabal lo masor? Biar nanti Erick Thohir ya. Jauhnya lah. Ya kalau cer. Iya. Karena ditransfer oleh. Ditunggu Pak Nokori jersey lu. Ayo kita tawarkan ke calon-calon. Ada ya mudahan kena ada payu kita mau memang untuk membangun itu aja. Calon-calon pembeli kan. Karena aku penasaran harganya nah. Harga jersey-nya aja satu misalnya. Harga jersey-nya kemarin kan karena sekarang kan S Pro kan sekarang sudah pindah jadi mil agak jatuh sedikit. Ya satu lah di satu kalau plus tanda tangan kan biaya berangkat. Ya tanda tangannya berarti kira-kira 5 ya, juta oke ya, lah. Ya mungkin sekitar itulah Mas. Kalau bisa lebih karena kan buat pembangunan Mas. Kasihan Om. Kampung Inggris untuk ya kita memang mau bangun itu cita-cita kita bukan cuma untuk yang main bola aja tapi juga anak-anak yang lain. Selain ini ada lagi kah atau satu aja? Baru ini cuma satu. Nanti kita nyusul selanjutnya. Dan rencana kita kalau Insya Allah tanggal 6 mau nonton Indonesia Irak juga. Di Qatar 6 Juni di GBK lagi mainnya kan kualifikasi. Oh itu kualifikasi lain yang besok lah ya. Karena saya udah di booking orang untuk jadi guide kan. Open booking ya? Iya, yang di booking. Saya bukan Oh, ini bukan bos
sembarangan Cil. Ini jadi jadikan aduh kau kan mantarkan kita nonton. Nah, kau kan terjemahkan kena pondok pandir lawan Sintayong. Oh, kan anak bu pandir lawan Tom Haye kah, Hapner kah, ya kalah Pan Jenner kah atau Abang Jay, Abang Jay. Itu pentingnya bisa bahasa. Ya, mungkin ada yang ditekunkan. Nah, aku nih main latih bola kenapa? Ikam kau latihan sekuat ini kan bisa gitu ya. Jadi wartawan cocok juga, Bang. Enggak jangan. Sudah sama lo. Ah, ini ingat ini celai. Si Din kan suah kerusia nonton Piala Dunia. Hey, jadi si Din melaporkan ke wadah TV Tabelong. Jadi nyaki saja di reporter TV Tabelong. Kami tukarkan paket, tapi padahal kan udah digaji. Aku nak. Ujur nih, ini ya lo. Paket aja lah, bapak bos lah. Kan internet ke Rusia, biaya seorang. Iya, biaya seorang. Tapi mencari juga sambil jual just tip. Pokoknya ada peluang lah. Kalau ada peluang, ada peluang juga lah. Ambil majer bahasa Inggris juga, mantu waktu di majer kursus di Rusia bahasa Inggris juga. Ulun penasaran yang kamu Inggris itu kayak apa itu, Pak? Rencana kita nak bulah di Anggrek lah. Maksud kita kayak yang kepo ya, kita ini para IKN sudah nah. Oh iya iya. Jadi maksudnya di sini anak belajar bahasa Inggris di situ tempatnya ada. Jadi kan di Tanjung ini kan ada nang. Berapa harus bisa bahasa Inggris kurang? Iya, sekira main bolanya kalau di mana-mana mun bahasa Jepang di Jepang aja mainnya. Bahasa Inggris kalau anak main di Rusia, main di anu komunikasinya. Orang bahasa Rusia. Kan apa? Karena bahasa dolar aja, Pak. Itu duitnya, Ibrahim. Kada bermutu. Ini komunikasinya. Orang IKN. Jadi maksud kita itu hanya sekadar itu aja ya, job pembangunan Tabalong juga yang penting, penyiapan SDM juga. Iya, iya, SDM. Itu loh. Jangan hanya bisa nyambat no yes, no ya. Yes, ya lo. Iya. Itu yang Acil pasti tahu tuh, kan? Acil. Tak ada lah, Cil. No, tuh tidak kalau. Iya. Aja ini mampu kah deh, warung kita payuan aja lah, berjalan, kalau omset berapa aja? Kita angkat lah. Kalau kompet, nanam saham. Anak muda dari baju kejual. Oh, iya. Nanam saham yang mana nih? Kiraan pastok loh. Bajunya. Baju ini nanti deh, di warung aja nah, berjalan dari jual. Ini orang biasa ada kalau nukar. Iya. Ini harus orang-orang yang minimal ngisi duit lebih. Lebih, banyak. Orang anggrek oke, sugi. Ya lo, 5 juta, minimal 5 juta kan? Ya lo, minimal buan kepala dinas lah, kemari lah. Ada juga, ya mudahan ada orang, ada mesti juga mudahan ada orang yang buju-buju hendak membangun kampung Inggris kita di sini di Tanjung. Kita aja yang kedua lagi. Nego orang. Aja ke Instagramnya, Pak. Instagramnya mau hendak menego biar nih. Kalau bisa di anu, pay letter. Oh, pay letter lah. SOP lah. Pasti lah edit. Kan ada apa-apa, toko Pak Edi. Iya. Nah, jadi apa ketika apa Erick Thohir jadi ketua PSSI ya kan, semakin baguslah timnas main. Bukan berarti kita waktu dulu bagus. Timnasnya enggak bagus, cuman apa ya? Tidak se-euforia inilah kita. Iya. Hanya ini pulang pang terasa. Dan ya. Momen-momennya kan pas. Kemarin juga waktu apa Piala Dunia Under 17 kan saya juga nonton pembukaannya. Di Semarang. Ya, di Surabaya. Surabaya. Jadi ya melihat timnas dengan signifikan yang perubahan bagus untuk nama bangsa kan ya. Ya. Apalagi waktu di Rusia tadi kan takutnya orang ulun kile. Apa takutnya? Bapak ikam ke sini aja. Rusia banjir lah ya nakal lah. Tim putar aja makan. Batu minum dulu Bapak. Ada kena horas ya. Nah, kopi acil ini mesti ya orang bahasa banjir sama siwa. Itu haji tokoh. Jadi dia takut nih orang bapak ikam ke sini aja maka Indonesia kada masuk ya. Marasnya hati aduh. Sakal biar lah. Langsung mandi presiden. Kenapa aja ke sini jauh-jauh ke Rusia aja maka Indonesia kada ada jauh 4 jam. Jakohan. Itu lah memantik pian leh. Iya, mudahnya lolos ya kalau melolos kan naik lagi harga ini leh. Bujur. Ada harapan kita ya ada empat. Olimpiade lah. Iya, masa kita penduduk 270 juta kan harus empat olimpiade. Yang penting kita harapkan ke doa di masyarakat. Nah, makanya jalur langit ini lebih. Iya doa dan lain. Dan juga menginspirasi anak-anak yang lain. Iya. Wah, sekarang aku juga pengen jadi pemain bola nih, mau baik nama bangsa kan begitu. Jadi akhirnya banyak lah efek dominonya yang lain, selain ekonomi dan juga yang jelas orang-orang Indonesia sendiri nanti bangga jadi orang Indonesia nya. Bercita-cita jadi pemain game. Ya, masa pemain apa PlayStation, PS, FF. Ya kada salah, cuma kan kada jangan semuanya lah. Iya. Supaya terbagi. Iya. Apalagi sepak bola kan olahraganya sejuta umat ya. Sejuta umat. Iya. Lebih sejuta jadi sih. Jadi lebih banyak. Di antara ya ibaratnya olahraga yang teratas. Merakyat juga bro. Ya merakyat juga kan. Orang bisa main kapan saja, terus di lapangan kayak apa aja. Tidak perlu equipment atau peralatan yang mahal ya kan. Awal pian ketujuh lawan
Timnas apa bila bos? Sejak lahir kah? Oh ya, maksudnya kan kita kan maksudnya umur SD kan. Nah, kalau petinju Timnas memang lagi dahulu lah zaman Dewi Widodo ketahuan umur kok lah. Jadi waktu kan cuman waktu kita mulai nonton itu kan 2010 zaman AFF Bos Salosa Ponario Astrama. Ponario. Bambang, acil apa sih? Dodo. Cahyono Putra. Ronaldo. Leo. Nah, zaman itu dulu jadi rancak nonton karena pas kuliah kan. Anu ada liburan Sabtu Minggu jadi nonton anu kereta api nang murah 35.000 ya, ya, dulu. Apa yang bercampur lawan macam-macam sayur. Kayak kalau 3 gerbong asongan aja nah, karena kok guring. Tiket berdiri. Tiketnya tapi seorang berduduk, Bang. Nya berangkatnya kan jam 6. Mulai Lempuyangan kah? Ya Lempuyangan. Cuman kan seorang dapat duduk karena mulai jam 3 sudah di dalam kereta kita sekira dapat duduk 12 jam. Cuman karena kok guring juga sekalinya banyak nah asongan nah pengamen dan lain-lain. Wah, ini kan beda lah. Ini lagi. Nah, betul sampai di Senin biasanya kan jam 4 subuh jam 5 subuh. Ano apa? Sholat subuh dulu kan? Kano ke pasar ano? Orang sholat dulu. Belum kau ke pasar? Masih di sholat langsung? Ya kan? Kan turun bus, terminal bus nggak ada tempat sholat. Ke pasar dulu nyari tempat kan di situ. Ya, ya. Sajur. Habis itu hanya makan, hanya ke stadion GBK. Nah dahulu kan nyari tiket kan kayak wah ini. Dulu ya, nyari tiket kan harus ke loket. Iya betul. Nah di Masjid Albina tuh ada loket di Subar Albina tuh celai. Ulun goreng di muka situ. Jadi mbah sampai situ jam 6 guringnya lagi nya jam 9 hanya loket buka jam 7 bangun nah aja hibak orang. Lalu pendulunya dapat tiket. Pas kayak gelendeng enggak salah ya. Guringnya buka loket tuh mah deng gimana? Muka tapi banyak kah yang banyak di belakang orang itu malah kita karena pemukaan langsung nah penyaman dapat mbah dapat tiket tuh guring ya lagi sisanya kayak itulah daripada kita karena dapat lalu. Iya. Nah, apalagi zaman bos tuh. Makanya alhamdulillah pas nah itu yang kawan nonton cita-cita tercapai lah. Pertama kali itulah. Pertama kali itu nonton di stadion. Nonton stadion tuh pada dasar lain euforianya. Lain lo. Pemilihan lagi ya kalau. Iya lo. Lo di TV ini kan paksa menginamat mukuriak. Aduh, bok. Karena kau nyari-nyari. Apalagi masih di rumah kawitan nonton. Macet. Apa yang membang kalian? Apa membang? Orang waktu di stadion itu tuh cuman proses waktu nonton atau setelah waktu nonton? Iya. Kalau kalau setiap kali timnas main itu kan klub-klub ya kayak Persebaya, Arema dan lain-lain itu macam-macam supporternya. Itu kan ada lagi bedanya Mas. Kalau di teh pas di situ tuh seru. Jadi sebelum kita masuk stadion kan bagiannya penyanyian, mahraminya nyanyikan lagu-lagu Indonesia apa yang nama pas tuh habis nonton kita tuh masih bernyanyian, pulang nanti juga kayak itu. Ya. Nah, jadi ada rasa bangga lah jadi orang Indonesia apalagi kamu tahu seorang diliput cilai kita di Anana aja orang harapnya seperti Indonesia kalah di luar negeri lebih seru. Aku suka dulu nonton gelas tasare Penerbah waktu itu 2000 Turki berapa lah. Turki itu kan big match tuh ya. Gelas tasare itu asalkan supporternya kayak apa kah? Serem ya asalkan seram jaki kam seram karena kita melihat di TV aja sekali ke stadion ternyata yang bernyanyi speaker lain kayaknya udah kita La Grande, Ultras Garuda, speaker, bye, disetel speaker, kayak karaokean aja, gimana kita kayak itu, kurang pakai perkusinya juga. Nah. Jadi seru. Nah, kayak BTS namanya. BTS Brigade itu komposer. Nah, sangat buka itu dulu sekalinya. Wis Indonesia. Nah itu hebat. Kata kompres lah lagunya tuh kadang-kadang lah. Nah itu yang bikin bangga dulu waktu di Rusia tuh. Wah pian dari Indonesia aja. Wih keren ya supporter Indonesia. Bangga kita bukan pemainnya loh. Supporternya malah. Bangga deh. Apalagi sekarang kan supporternya mendidik. Mencerdaskan. Lihat yang kemarin beberasih. Memutiki sampah di Stadion Qatar. Di sini kan ya Jun ya? Sini yang di Taman Giat tadi? Iya, itu kan putiki. Putiki lah. Kalau sampah. Ada lawan yang memasang speaker buan buan nih. Nah itu cilai makanya orang-orang akhirnya kayak Acil bawa anaknya atau apa anak ke stadion kan ada horor lagi. Ya takutannya ya, kan, itu bang. Kasian ke anak kan yang hendak melihat pemainnya bangga mungkin dari hari kecil terinspirasi dan hendak latihan. Ya, esok nukarkan sepatu bola mah. Ya, ya, senangnya kita. Menumbuhkan nasionalisme kita dari sejak dini ya. Dikondisikan senyaman mungkin gitu loh. Oke. Kalau Jepang kita juga ada Jepang. Jepang. Maksudnya Jepang apa ya?
Pardon. Kali ini kan masalah memutihi sampah itu kan inspirasi kita. Inspirasi Jepang. Orang Jepang ngedol itu. Iyalah, kan kita bisa belajar dari mana-mana kan. Kalau nonbar-nonbar di Tanjung nih kah, adakah saran-saran lagi? Ini kan sekali lagi nonbar nih, perebutan juara ketiga. Ya, ini adakah? Dari Pian sebagai ya yang suah nonton di luar, ya. Apa pengalaman yang bisa dibawa secara positif lah di wilayah kita? Ini sudah bagus banget, sudah ya semalam tuh. Parkir terata, jalur anu bagus. Yang mengkritik pemerintah, Pak. Yang mengkritik. Kayaknya kan ada pengenang dikritik. Paling ini paling, kan ada kemukawa, jakakawa, videotronnya segi empat lah. Jadi nang mulai masih gitu nonton, mulai situ. Wah, harap banget. Harap banget lah. Apakah stadion aja sekalian yang menyebab lagi. Karena kan panjang semalam, besasak saking anunya. Cuman tetap ramai, tetap arai masyarakat. Berarti top aja lah. Top, keren. Top Tanjung. Top Tanjung. Iya. Berapa aja? 30. Wah, 30 menit. Lagi. Tidak berasa percobaan kita. Jangan dulu lah. Aku mau lagi. Nanti aku nggak tahu lagi apa dia yang diundang ke sini. Mau, emang, Mas. Emangnya mau apa lagi? Ya nggak ada lagi. Topiknya ini timnas nih, Pak. Timnas. Kita doa. Masalahnya nanti kan aku ke Jakarta nonton Indonesia Ira. Kasih kalian kan kasihan kesepian. Siapa ya? Nah, Umpat. Misalnya Nah Umpat kan? Nah, siapa? Nah Umpat hubungi aja deh sama Kokena lah. Di sana dong. Wah, Tabalong Reds. Tabalong Red. Instagram tuh Tabalong Red. Itu kan fans Liverpool, aku kan fans Liverpool juga. Cuman timnas nomor 1. Iya. Mah, monggo Madrid. Kada main champion ya. Ya, duit modal. Tim orang sub. Apalagi lah, kira-kira itu ya. Nah untuk kan acil ini kan sudah betakun lo. Sudah nya, nya dasar gunanya mah terwadai. Iya. Ayo acil. Terwadai. Acil ini acil warung diculik ke sini. Tahu acil hendak payu lo madayakan aja muka wa kan. Ini jangan warna kuning lagi, habang putih kah kayak itu nah. Apanya? Nih adonannya. Pisang gorengnya habang. Putih lah. Ini siapa? Masa kan kayak anak ayam main lagi. Iya iya iya. Tapi itu sudah kenal berubah bahasa. Padahal lagi warna-warni. Ih kenapa harus pisang goreng tuh kuning terus kan? Kenapa ada habang? Ada apa ini deh? Ada mau. Kan ini masalah ayam tadi belum telah. Acil, Acil nukar ayam yang warna-warni di pasar. Belum saya butuh yang Selawi. 5.000. 5.000 jadi. Kami menggedu mulai yang warnanya warna hijau toska sampai genal dah. Toska jual lah. Enggak, sudah warna gila. Putih. Anu, dikurung ayamnya bila dilepas tuh menyasah. Si Rapa disasahinya. Mau matuk. Mau matuk lah. Orang disemir lagi. Semprot sasa. Pilok. Gre. Jangan pilok permanen. Karena jangan ada kerami lah ya. Misalnya masyarakat nah anak penjualan yang ide-ide kreatifnya kan. Ya. UMKM bantu UMKM kan. Iya. Mungkin bisa berjualan sambil kan kasihan juga nih penonton banyak anak mencari minum atau apa. Iya, iya. Nah, kayak berjualan minuman harus anunya warna merah ini. Putih. Ya, nangka ini gin. Nah, hah, mengganggu ya, karawa di belakang. Oh, belakang ya. Kada kawa kada kada kon. Nahan gua. Banyak orang ini. Ada kaum semangat kaum. Kan itu di Amerika makan kayak itu. Ini nah, aku nih semangat banget membahas bilainya Bapak Pandir tuh. Ada mun kayak ini mengganggu, biar aja kalau ke. Kada kan kayak ini. Aja aku udah bedang kakek itu aja. Ada yang sakit, nah gugur pulang. Apa nyawa dia bro? Tipe aja Saibin. Lari. Kada emang kayaknya mengganggu juga. Apa, apalagi yang kayak di stadion itu kan kan belum jualan kayak ini. Orang kan lindung-lindung lah. Iya, bujur. Udah kan, apa? Maksudnya di sini lain minumannya. Di luar negeri itu mana kan suka luar negeri nih. Jadi kalau misalnya istirahat kena ke warung, ada warungnya. Jadi penonton jangan sampai manuk, tin bawa sampahnya banyak. Nah, itu habiskan. Betul ya. Habis di tempat. Oh, habis di tempat kalau kawan. Limun kada kayak ini, lain Indonesia. Indonesia kan kayak ini jadi khasnya. Iya. Iya. Tapi nang kayak itu tuh kita ubah nang kada baik, maka kita belajar nang baik. Kada baik berarti lah. Berarti pian kada ketuju lah orang yang degang kayak ini lah. Iya, mengganggu lah itu. Ganggu orang nonton, ya tiba-tiba lewat cawar kacang. Mandak gua, lindu kacang. Iya amat. Kita tukar kacang, gua kan ingat lagi. Orang lagi bernyanyian. Iya, iya, iya. Oh berarti bagusnya, makannya, bagusnya di tempat khusus. Ya, ada tempat khususnya. Kan kita luas aja bisa tempat. Iya, iya. Hadapnya kemana sih itu hadapnya? Hah? Kan hadapnya Videotron tuh ke arah? Ke arah Sarabakawa. Oh, arah Sarabakawa kah? Miring dikit. Berarti di jalan raya tuh lah? Pasti di jalan raya tuh. Kawan nang di Taman Giatnya itu kan kawan di luar. Kawan di situ. UMKM penjualan kau kacang aja jangan lagi kacang warna. Lawan pas. Kacang abang. Jagungnya jangan kuning guys semalam abang putih. Kadang dia jagung warna abang. Nih semakin. Ya kau ada gaul.
Di luar negeri pun jagung tetap kuning. Ada warna abang macam-macam. Ngintip buruk, makanan buruk. Iya. Iya. Oke dah. Oke. Belum telah lagi. Apa lagi? Karena mau kawa juga menana apa di situ kan di apa untuk kayak door prize ya kalau yang seru-seruan karena perlu yang ribet-ribet pertanyaannya terus yang penting cepat dan lain-lain terus ke penonton jangan nah live score kadang-kadang ada nang live score mau kuriak dulu kan ada seru hilang nih pokoknya Alpi misalnya Alpi tuh Alpi bos kantor bos kantor bos ini itu jelek. Nah, jadi bagaimana sekali nonton bola makanya jangan di warung. Jaga warung terus bang, sekali ke stadion. Busnya di warung. Orangnya tuh lak. Warung kan itu gila. Iya. Malaysia orang ah. Iya orangnya. Apa kan cari pemimpin kan paham. Apalagi wah ini kayak di GBK tuh wah ini ano. Di Jakarta kan boleh kita bawa minuman, tapi di pas kita keluar ada tempat makan, terus kamar kecilnya juga ada. Karena fasilitas yang anu mundi pada kita bukan mikir mana mau nonton bareng malam sih. Ya kan ada yang sampai subuh tuh. Ada. Di mana? Setpol. Di Setpol. Gua sih sebutin itu ah. Tahu enggak masih git? Masih git leh. Paling parah masih git lo. Itu ada jadi kata Pepin. Serba kawa ada yang sih. Tetap harus dipikirkan. Iya, harus dipikirkan untuk itu tetap. Lawan ya yang masalah hajat hidup orang banyak Bang itu. Iya makanya. Karena kawa, makanya apa? Ya makanya masyarakat kan banyak wah oh, kenapa kan ya kita harus menyiapkan fasilitasnya juga macam-macam orang kan hendak begegasak ya kalau nah ada ini kan kita karena kawang mau orang banyak nih harus koordinasinya luar biasa siap yang begini di suplam atau lalu lintas pak polisi keamanan Satpol PP belum lagi ibu-ibu dan wanita kayak Acil ini kan menyiapkan jagung makan Acil asli tapi kalau ini terakhir nah ini kan Indonesia lawan Irak lah. Dari pengamatan hasil. Mungkin aku melihatnya optimisnya Irak, kita berharap lolos gitu loh walaupun kada meremehkan Irak. Walau mereka apa tradisi bolanya lebih bagus dari kita. Kita kan baru-baru aja nih. Mereka perang kan. Iya, walaupun perang tapi mereka main tetap bagus, Mas. Pernah ikut Piala Dunia dan lain-lain. Ada hubungannya itu, Pak. Nah, membantah terus. Jadi ya keharapan kita ya dengan kembalinya Strich juga terus nanti Hopner ready terus Ivan Jenner kayaknya main lagi kayaknya bagus lagi terus belum lagi walaupun kita kehilangan Rizky Ridho tapi pemain kita kayak Witan bagus si Arhan ya kan Arhan kayaknya mainnya saya yang nomor 12 kah? Kata yang nomor 12 Proin? Iya. Nomor 12 itu ya Mas? 12 ya, bagus. Tahu. Saya prediksi menang enggak? Ya. Prediksinya panjang. Prediksinya tadi ya menang lah. Kita pengen dia lolos ke Olimpiade dan ini pertama skornya saya jangan dipakai buat patokan taruhan ya. Skornya 2-0 saja untuk Indonesia. 2-0 lah. Aku 2-1. Indonesia. 1-0. Oke, nang kalah mentraktir. Ini taruhannya. Ayo, jadi deal. Kada mulai dong. Jangan karena kita anu aja. Ini menebak aja kan karena dengan komposisi pemain yang sekarang itu luar biasa. Enak mainnya tik-tak dan lain-lain. Moga-moga ya bisa lebih baik lagi nanti besok. Tapi ya ibaratnya jangan terlalu membawa apa kalau kalah nantinya jangan terlalu membawa kutin. Nah, gitu. Yang kalah itu ya kalau kalah itu kan enggak perlu emosi kemana-mana. Apalagi sosial media ini dan tapi aduh. Tapi diseremun timnas kalah bisa 2 hari sedihnya Bapak Buasa. Ya sedih-sedih mas semua juga sedih, kita juga sedih. Cuman Anda melampiaskan sedih Anda kan harus yang cerdas. Ya. Kayak saya sedih-sedih, Anda undang saya ke sini, saya lampiaskan ke Acil. Cil, teh, kopi jelas. Oh, itu lampiaskan lah. Payo jualan Acil lah. Iya. Urang itu Acil lah. Oke kah dia? Acil. Ini maksudnya memasak di goreng masak iya. Jadi kan cil aja ulahkan 50 aja kalau pisang goreng kok ke sana itu stres tuh. Itu stres lah. Tapi cocok lah acil mau baju timnas lah. Cocok. Oh, cocok kira jadi anu lagi di spayungnya kah? Lain gak di spayung Indonesia. Ada gula di spayung. Ada di spayung cil. Butuh gipit. Butuh gipit. Lan Marido. Nah, makanya nonton bola karena sekali. Oh iya, iya. Woi. Ya karena sudah 40 sesuai usia Buas. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Buas. Ya. Yang telah meluangkan waktunya di sini. Iya, tentu saja. Yang pasti kita Indonesia. 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 Terima kasih Indonesia. Juga kita bolong. Oke, okay, kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.